Hai semuanya, kali ini Adi Guna dan Sabrina bakal nge-review perumahan eksklusif yang berada di Cimanggis, Depok, yaitu Permata Cimanggis. Perumahan ini adalah salah satu proyek terbaik yang sedang didevelop oleh Atara Land Group. Penasaran kan? Yuk nonton videonya! Oke, kita sampai juga di Permata Cimanggis. Kita ada di depan gerbangnya ya, Kang, di belakang kita. Betul. Lega banget, Bi, ya? Lega banget, raunya besar banget. Kita lihat juga dari depan tuh, dari ujung-ujungnya ya. Ada ruko-ruko gitu sampai ke gerbang depannya itu kurang lebih ratusan meter. Jadi betul-betul lega banget. Lega banget. Satu sih yang bikin aku salfok, lihat di belakang situ deh. Nah, wah, ada RSUD ya. RSUD. Itu kalau nggak salah RSUD Depok, tapi yang bagian timur. Bagi wilayah timur ya. Jadi kalau kita lihat sih masih baru banget, fresh banget. Jadi ya pastinya ini lebih akan segera beroperasi. Betul juga. Banget. Jadi enak banget nih yang buat tinggal di sini. Kalau ada apa-apa bisa langsung ke RSUD, dekat banget deh. Betul. Terus juga satu hal lagi ya, tadi kita lewat tol ya, lewat Jagorawi, terus kita exit lewat Cimanggis. Itu nggak nyampe 10 menit loh bayangin. Nggak nyampe 10 menit ya? Iya, udah nyampe. Jadi strategis banget. Apalagi tadi ya, aku diceritain juga sama orang marketingnya bahwa lokasi ini juga dekat dengan terminal, ada stasiun juga, dan pastinya moda transportasi lainnya lengkap banget. Lengkap kita bahas ya di sini ya. Nah, dari ilustrasi ini kelihatan banget kan kalau Permata Cimanggis itu lokasinya strategis banget. Cuma 10 menit dari eksit tol Cimanggis, 15 menit dari eksit tol Cibinong. Dan yang paling penting, dekat dengan stasiun LRT Jakarta Bogor loh. Dibanding kita nggak sabar, kita lihat rumah-rumahnya yang cantik banget. Dan yang pastinya di sini udah dihuni lebih dari 1.400 kepala keluarga loh. Atau 1.900 gitu. Banyak banget. Banyak ya. Banget. Jadi udah pasti kan kalau udah lingkungan hidup seperti itu, pasti investasi bakalan naik. Makin penasaran kan? Yuk, kita ke dalam ya. Nah, Permata Cimanggis ini sudah eksis sejak tahun 2006 loh. Tingkat hunian di sini terbilang cukup tinggi. Hal ini terbukti lebih dari 1.900 kepala keluarga. Oleh sebab itu, kawasan ini sudah terbentuk komunitasnya. Total pengembangan yang sudah dilakukan kurang lebih seluas 72 hektar. Fasilitas perumahan yang ada di Permata Cimanggis lengkap dan memadai loh. Mulai dari tersedianya area komersil, sarana olahraga seperti sport club berupa lapangan bulu tangkis indoor, kolam renang, lapangan basket, lapangan futsal, serta jogging track. Kemudian adanya sarana ibadah, sarana rekreasi keluarga yang terdiri dari taman komunal, children playground, area terbuka hijau, dan danau yang tentunya menambah rasa nyaman bagi penghuninya. Nah, kita lihat dulu yuk. Salah satunya, klaster kristal. Klaster ini memiliki banyak kelebihan dan 9 daya tarik, yaitu One Gate System yang dilengkapi dengan akses card serta CCTV, Children Playground, Pine Forest, dan Reading Corner, 5 Minutes Walk to Lapangan Futsal, Lapangan Basket, Jogging Track, kemudian ada Pine Forest serta area barbecue-nya. Ada juga Sanctuary Gazebo-nya loh. Wah, ternyata ada Reading Corner-nya juga. Di klaster ini juga ada beberapa tipe rumah yang meliputi semua segmen pasar loh, yaitu tipe Hazel, Karya, Tasia, dan juga tipe dua lantainya dan tipe Macadamia sebagai tipe terbesar. Nah guys, selanjutnya kita lihat yuk development terkini dari Permata Cimanggis. Wih, kalau kita lihat dari drone aja kelihatan banget ya progresnya. Desain kawasannya semakin modern dan tentunya nyaman banget untuk dihuni. Kita bakal langsung review dan rasain gimana kualitas bangunannya di salah satu klaster unggulannya, yaitu klaster Alexandrite. Oke, kita udah sampai di klaster Alexandrite. Ini dia klasternya dan gerbangnya nih. Wih, cantik banget ya, megah ya. Banget. Megah gitu, terus kita lihat ada kayak panel-panel kayu gitu, ada kisi-kisi kayu maksudnya.
Jadi cantik. Ada tamannya juga dan lingkungannya udah jadi ya, Kang. Betul. Mungkin ini alasannya nih, Bi, kenapa klaster ini dua lantainya udah habis duluan nih. Iya, betul. Kadang-kadang kan orang pengen pindah secepatnya gitu ya. Hmm. Waktu pindah juga pasti pengen lingkungan yang udah jadi juga nih. Bener-bener. Kita lihat ke belakang ya. Itu dari ujung ke ujung udah kebangun semua dan betul. Pastinya kalau kayak gini dibangunnya cepat banget. Apalagi yang kita tahu nih ya, Ateraline itu terpercaya banget. Bener. Udah bangun kita lebih dari ya. 4.000 rumah, Bi, bayangin. Wow, 4.000 loh. 1.000 lagi goceng, Bi. Gak perlu takut lagi nih. Iya. Yuk kita masuk dalam ya. Oke. Tuh guys, udah pakai tap juga tuh. Jadi udah pasti deh, aman ya. Nah kita lihat nih, pohon-pohonnya udah lumayan rindang, Bi ya. Dan yang pasti nih, depan kan ada tap card nih, Bi. Bener. Artinya rumah dalam klasternya udah gak ada lagi tuh yang namanya pagar-pageran, Bi. Bener, karena udah aman banget. Jadi lebih lega, terus kita lihat juga lebih asri ya. Dan bertetangga pasti lebih enak juga. Gak sabar ya, kita review rumahnya aja kali ya. Yuk. Nih Bi, ada pintu masuk buat pedestrian nih. Lewat sini. Rumah yang bakal kita review ini adalah tipe 45 ya guys. Kalau dilihat sekilas aja, desainnya premium banget ya. Ceilingnya tinggi, carportnya lebar, dan materialnya juga berkualitas loh. Nah, yeay, sampai juga nih. Dadah. Tipe berapa nih? Tipe 45, betul banget. Nah guys, kita lihat ya, pansan aja tipe 2 lantainya habis semua. Tipe 1 lantainya aja, keren banget ya, Bi ya. Banget, minimalis gitu ya, Kang. Betul. Kita lihat nih, ini tipe 45-nya itu lebar 7, teman-teman ya. Kita lihat, karena lebar 7, dipakai semua nih, kurang lebih sampai 5 meter untuk parkir, Bi. Ini lebar banget sih, bisa buat 2 mobil lah. Betul, dan satu hal yang menarik di sini ya, kita lihat. Jalannya itu antara saluran dan rumah memang dibuat kayak blok beton gini. Jadi bikin kalian untuk rumah yang mobilnya pengen panjang-panjang nih, bisa banget di sini, Bi. Rapi ya jadinya. Betul. Dan di samping juga tetap ada nih. Dan taman. Taman sampingnya. Lumayan besar juga tamannya. Betul. Kalau yang suka nanam-nanam bisa banget nih di sini. Karena lebar 7 ya. Nah, kalau kita lihat ke sini nih, Bi. Detail juga sih. Kita lihat di bawah sebelum masuk ada teksturnya beda ya. Terus di blok batonnya juga beda. Terus kita masuk ke sini juga untuk di carportnya beda nih, Bi, pakai keramik kayak gini. Ini keramik yang nggak licin. Nah, kita naik ke atas. Di sini beda lagi nih keramiknya nih. Jadi full pattern tapi warna tetap cantik ya, karena senada semua nih, Bi. Aku suka banget deh ini. Nah, betul. Ini itu pakai homogeneous tiles nih, Bi. Tapi motifnya travertine, teman-teman. Jadi kelihatannya lebih natural gitu ya. Pas banget lah. Dan satu hal sih yang nggak boleh dilupain dari rumah ini ya, kalau kita lihat di sini cocok banget sama konsepnya, yaitu healthy modern living. Kita lihat kacanya gede-gede banget ya, teman-teman nih. Jadi sirkulasinya bagus ya, Kang? Sirkulasinya pasti aman banget. Dan kalau kita lihat semuanya bisa dibuka nih. Pas banget lah buat pandemi-pandemi zaman sekarang ini ya, Bi ya. Oke, kita masuk yuk. Nih kita lihat juga nih, Bi, panel kayunya ya, jadi kelihatan lebih homey gitu deh. Wow, ini besar banget living roomnya ya. Betul, ini rumah tipe 45, cuma layoutnya itu agak beda nih, Bi. Biasanya kalau sekarang ada developer ngebangun rumah tipe 45, itu pasti kebagi dua nih, sebelah kiri, sebelah kanan. Kiri untuk living room, sebelah kanan itu untuk taman. Betul, tapi berhubung ini lebih, ya gimana ya, lebih kreatif lah ya. Kita lihat masuk sini, terus ada ruangan yang sangat besar, bahkan di situ karena nggak ada kamar, jadi lebih lega lagi ya. Dan satu hal. Jendelanya ada juga di atas ya. Betul, kita lihat. Jendelanya banyak banget, dan di sini juga ada jendela. Betul banget. Jadi sih teman-teman, sirkulasi udara bagus dan yang pasti terang banget rumahnya, Bi ya. Nggak perlu lagi nih kita butuh lampu di siang hari. Ini terang banget, nggak ada lampu yang nyala. Betul banget. Nah, Bi, kalau ceiling setinggi ini bisa dibuat apa aja nih, Bi, kira-kira? Betul. Iya, jadi bayangin deh, kita masuk ke sini ya. Terus di sini kalau aku taruh ya, mungkin sudah ada tangga puter atau mungkin ada tangga yang jadi furniture juga. Ini pas banget untuk dibuatin satu ruangan ekstra di atas. Jadi ke sana kayak dua lantai gitu ya. Betul. Jadi di bawah mungkin ada living room-nya, ada dua kamar, di atas ruang kerjanya. Asik ya. Nah, kalau kita lihat detail-detail lagi nih, ini kan sebetulnya rumahnya tipenya 45, 84, 7x12. Tapi ini ada rumah hook nih, ada kelebihan tanah nih. Kita lihat tanahnya besar banget, dan yang pasti rumah ini juga pasti seger banget ya. Oke. Enak banget ya udaranya. Nah guys, satu lagi nih ya. Kita lihat bahwa di sini tamannya kan kelihatannya di sini cukup kompak ukurannya. Tapi sebetulnya konsep dari rumah ini adalah ngepisahin taman bersih dan taman kotor. Oh, gimana tuh, Kang? Jadi taman ini adalah taman kering nantinya, Bi. Wow.
karena orang jemur segala macam nggak di sini. Oh, nggak di sini? Nggak di sini. Gimana karena dulu? Dipisahin. Yuk, kita lihat yuk. Ini unik ya, kita bahas rumah, cuma kita bahas detail-detailnya dulu nih. Bener. Karena yang kayak gini nih. Detailnya aja bagus. Betul banget. Yuk. Ini pakai pintu geser ya, Kak. Betul. Ini ada dapur kotornya. Iya. Jadi bagus sih ya. Kalau kita lihat, kadang-kadang kan ada orang ya, punya rumah gitu. Terus tinggal di rumah yang bagian taman belakangnya itu, dapur kotor sama halaman belakang tuh jadi satu gitu loh. Terus kadang-kadang kita pengen nikmatin halaman, cuma ada cucian. Nah, kalau di sini semua bakal clear nih, Bi. Di sini bisa buat kamar pembantu juga ya, Kak? Betul. HRT bisa di sini nih, Bi. Jadi kita mungkin bagian bawah, itu untuk tempat tinggal gitu ya, tinggal kasih tangga putar ke atas, nggak perlu dak beton, cukup kayak besi-besi yang temporary aja bisa berjemur di atas, kayak gitu. Nah, dari sini deh kita shoot lagi nih, gede banget kan, tipe 45, cuma bagian sininya tuh lega banget. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 60, jadi kurang lebih 5 meter di sini, Bi. Jadi emang space buat living room itu sangat lega banget. Iya. Mau kemana dulu nih? Kamar master atau kamar anak dulu? Kamar anak ya. Yuk. Oke, ini kamar anaknya nih. Rumah ini pengen banget jadi healthy modern living. Jadi kita lihat semuanya itu jendelanya besar-besar dan semua bisa dibuka gitu ya. Jadi kebayangkan pagi-pagi ini adalah taman bersih ya, Bi. Jadi kalau ada tanaman kering, mungkin di sini pakai kamboja atau mungkin iya, atau mungkin ada kolamnya di sana, pasti lebih seger banget nih, Bi. Jadi kalau anaknya lagi sekolah dari rumah, tetap fokus dan bisa konsentrasi belajar. Nah, ini ke depan kita ada master bedroom-nya. Sebelum ke master bedroom, kita bahas juga kali ya. Ini kamar mandinya. Ya, kamar mandinya di tengah, udah dapat shower dan juga udah dapat kloset duduk. Ya, oke. Okay. Jadi pas lah ya semuanya, Bi ya. Dan yang terakhir di sini adalah kamar masternya. Wih, sama juga ya, Bi ya. Jendelanya sama-sama bisa dibuka. Dan kalau kita lihat di sini jendelanya udah pakai aluminium yang temu manis nih. Jadi kalau dilihat, kalau aluminium, Bi, kalau yang ketemunya temu manis gini, yang miring seperti ini lebih mahal dibanding yang ketemu biasa. Dan biasanya kualitasnya lebih kuat, tuh kan? Ini build quality-nya bagus. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah nggak perlu bingung-bingung lagi nih, pengen renov rumah, tinggal isi interiornya aja udah pasti cukup banget rumah ini. Kita keluar lagi kali, Bi ya. Kalau nggak salah ya, kalau ateralan itu buat perumahan, pasti kelebihan dari klaster itu banyak banget. Banyak daya tariknya, dan di klaster ini juga pasti ada daya tariknya. Kita lihat ke belakang ya, kalau nggak salah di belakang sini ada satu kelebihan yang menarik banget. Yuk, bareng-bareng. Nah, kita udah sampai di salah satu fasilitasnya. Betul. Ini ada apa nih, Kak? Jadi di sini satu tempat, cuma ada 3 fasilitas nih, Bi. Wih, apa aja tuh? Yang pertama, kita bayangin ya, di sini itu kan semuanya end user. Jadi penuh banget pasti kan. Betul-betul warganya pasti aktif juga, berkegiatan di sini juga. Kita lihat nih, tahun baruan, di sini pasti nggak perlu lagi jalan-jalan ya, kan? Oh, iya. Tinggal di sini kita bisa barbekyuan nih, Bi. Wih, seru banget. Sambil barbekyuan, kita lihat di sana tuh. Kamu pasti suka deh. Di sini. Iya, jadi bayangin nih kita bawa anak kita ke sini gitu kan, atau enggak mungkin lagi bertetangga gitu ya, atau lagi ada saudara datang ke rumah kita, depan langsung ada playground di sini. Jadi enak banget sih ya. Dan bayangin ini kan ada pohon-pohonan ya, Bi. Pohon-pohonan sekarang mungkin belum jadi, cuma 2 tahun lagi, 3 tahun lagi waktu udah rimbun, pasti ya. Enak banget kan. Dan satu hal nih yang kamu bakal cari selama pandemi. Apa tuh? Jogging track-nya nih, Bi. Oh, iya. Kita lihat dari sini. Betul, jogging tracknya kita lihat dari sini sampai ujung sana masih nyambung loh, guys. Jadi betul-betul nih, nggak perlu ragu lagi di sini. Kadang-kadang ada yang ngomong jogging track tapi cuma sekitar 50 meter. Kalau ini sih lebih banget ya. Kayak sih sampai ujung mungkin 200 meteran. Jadi bayangin ya, guys. Ini baru satu aja loh. Dari puluhan kelebihan yang ada di Permata Cimanggis nih, Bi. Banyak banget kelebihannya. Nah, kita lihat ya satu ya. Yaitu, klasternya menggunakan one gate system yang dilengkapi dengan access card yang disertai dengan CCTV juga. Sanctuary gazebo untuk santai-santai. Ada lotus pond-nya. Reflexology pad. Kemudian, ada fish pond-nya nih. Yeah.
Gimana Bi? Fasilitas dalam klasternya mantep banget kan ya? Mantep banget, ntar kalian juga bisa lihat iya. Fasilitasnya. Soalnya lengkap banget ya Bi ya? Bener-bener. Dan ada satu fasilitas juga ya kan di belakang kita ini. Betul, taman komunal yang kedua nih. Wow. Lumayan gede ya, kalau kita lihat sih mungkin sekitar 800 meteran nih Bi. Jadi bayangin ya tinggal di sini, dalam klasternya ada fasilitas, luar klasternya juga ada fasilitas. Satu klaster lagi. Yuk kita lihat sini ya, namanya Cluster Garnet. Jadi sama juga kayak klaster ini, ada rumah satu lantai, dua lantai. Tipenya juga banyak banget. Itu dia tuh lokasinya. Dekat banget kan? Bahkan lebih utama ya lokasinya ya. Karena di depan nih, Bi. Jadi di klaster ini ada 5 tipe rumah. Semuanya lebar 7. Yang pertama ada tipe 85. Terus ada juga yang kedua tipe 68. Itu juga pasti dua lantai ya. Dan untuk kalian yang cari rumah satu lantai ada dua tipe nih. Ada yang tipenya 45 dan 36. Sesuai pilihan kalian lah, kalau pengen rumahnya ada loftnya gitu 45. Kalau yang pengen rumah tumbuh, betul, tipenya yang tipe 36. Kayak gitu, nggak sabar banget ya. Pokoknya kalian jangan sampai deh kehabisan. Karena rumah ini aja baru di-launching, sekarang udah sekitar 40% lebih udah sold. Betul. Jangan sampai ketinggalan nih. Nah, untuk kalian juga, betul. Untuk kalian juga yang pengen pesan rumah ini, kita kasih link ya di bawah, Bi ya. Nah, pokoknya untuk kalian jangan tunda-tunda lagi, karena kesempatan untuk harga rumah yang terbaik cuma sekarang doang nih, Bi. Di masa pandemi ini banyak banget bank-bank yang kasih rate paling rendah nih, Bi. Selain rate paling rendah, juga di sini juga banyak banget cara bayar termudah yang bisa kalian dapatkan di sini. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita taruh di description box. Iya. Kalian bisa lihat juga, di situ kita taruh kontak personnya ya, Kang. Betul, dari Permata Cimanggis. Oke. So, ini aja dari kita ya, Kang. Betul. Kita suka videonya. See you guys soon.